So topik untuk hari ini membina kuis seret dan lepas yang interaktif. So masa yang kita akan pakai hari ini ialah selama 1 jam. Kalau ada sebarang soalan sila tanyakan dalam ruang chat. So, untuk hari ini apa yang kita akan cuba capai supaya di akhir nanti kita akan boleh buat kuis interaktif. So bila maksud dia interaktif tu, nanti sesiapa yang jawab kuis tu dia boleh dia boleh guna seret dan lepas. So daripada pilihan jawapan yang ada, dia hanya perlu tarik sahaja apa-apa sebarang jawapan ke ruang jawapan yang disediakan. Dan kita akan gunakan dua Google aplikasi untuk hari ini, iaitu Google Doc dan juga Google Drawing. So ada dua aplikasi yang kita akan sentuh pada hari ini. Dan seterusnya, ya, kita akan cuba di akhir ini kita akan tunjuk semua hasil kerja seret dan lepas di jawapan jawapan di tempat yang disediakan. Untuk yang step yang pertama sekali, so semestinya kita kena create kita punya cipta, kita punya Google Document yang baru. Okay, Google Document yang kosong. So daripada Google Document itulah kita akan cipta kita punya quiz yang interaktif. Cara untuk kita buat Google Doc, so saya selalu cadangkan kalau kita nak buat apa-apa sebarang dokumen yang baru, saya sarankan terus daripada kita punya Google Drive. Sebab dia nanti akan lebih senang untuk kita cari dokumen-dokumen tersebut. Secara pertama, bila kita dah masuk dalam kita punya Google Drive, so ini dah Google Drive, so mana nak tahu kita boleh masuk ke tak, nanti kat bahagian atas ni, you boleh nampak you punya profile photo. Okay, kalau you belum login, kalau you tak login, you akan nampak dia akan tukar sini sign in. Sebab kalau you nak pakai Google Drive, you mesti sign in. Kalau you tak sign in, you tak boleh guna Google Drive. So, sila pastikan yang anda dah sign in kepada Gmail. So, bila dah sign in kepada Gmail, dan baru kita boleh gunakan kita punya Google Drive. So, daripada Google Drive, tekan new untuk cipta satu dokumen yang baru. So, klik je new. So, daripada new tersebut, sorry. Klik new. Daripada new tersebut, nanti ada pilihan. So, pilih Google Doc. Okay. Bila klik je new, so benda ni akan pop up. Dia akan keluar dekat kita punya screen. So, tekan je Google Doc dan kita akan cipta kita punya Google Document yang baru. So, bila awak tekan yang Google Doc ni, nanti dia akan buka satu tab yang baru. Okay. So, dia akan buka new tab. Okay. Tab yang baru. So, dekat tab ni lah kita punya Google Document. So untuk nak bagi nama baru untuk kita punya dokumen, tekan saja dekat untitled document. Okey, untuk namakan dokumen kita senang je, tekan dekat untitled document, lepas tu boleh terus tulis nama baru dia and then you just tekan enter. Okey, tekan enter pada keyboard ataupun klik mana-mana saja dekat awak punya screen dan nama baru tersebut akan diambil untuk dokumen ni. So so kita akan cipta kuis kita yang pertama. So saya akan tunjuk ada 3 jenis kuis. So yang pertama, padankan. So untuk cipta kuis, so contoh kat sini saya dah bagi nama dekat kita punya Google Document. Okay, sini nama dia. Okay, Interactive Drag and Drop Quizzes. So ini adalah nama untuk dokumen tersebut. So dekat dokumen ni lah kita tulis kita punya arahan dan juga jawapan. So dekat sini saya dah tulis arahan, match the idioms with their definitions. Okay, so sini adalah arahan dia. Lepas tu apa yang kita nak buat seterusnya, kita kena masukkan table. Okay, akan tetapi yang ni optional. Kalau you tak minat nak isikan table pun tak apa. Sebab kenapa saya isikan table, supaya nanti semua pilihan jawapan dia terkumpul dalam satu kotak. Okay, itu sebab kenapa saya prefer masukkan table. Tapi keep in mind, kalau you tak nak table ni pun tak apa, ini optional. So contoh macam case saya kat sini, saya masukkan table. So awak pergi insert and then table. Saya lukis kat sini satu darab satu sebab saya just nak satu row satu kolom. So table tu akan tercipta macam ni lah, satu row satu kolom. So bila you pergi dekat insert table, you just drag
You tak payah drag, you just bawa aje you punya cursor tu. Okay. And then you just click sahaja bila you dah siap satu drive satu, nanti kotak tersebut akan dicipta ke dalam kita punya Google Document. So dia akan keluar macam ni. Okay, bila dia keluar macam tu, and then seterusnya, I akan masukkan yang kedua pula. Okay, kotak yang seterusnya, kotak yang kedua. So bila dah cipta tadi satu kotak untuk pilihan jawapan, seterusnya saya masukkan kotak kedua, kotak yang ni untuk soalan. Okay, so 2 darab 6. So ada 2 kolom, ada 6 row. So dia akan jadi macam ni. Dua kolom, so dia ada 6 melintang. So kat sini saya tulis definisi dia, definition, and then sini idiom. Okay, so macam mana plan saya untuk buat quiz ni? Daripada answer bank nanti, okay, kat pilihan jawapan dekat atas ni, orang yang nak jawab quiz ni, dia hanya akan tarik jawapan daripada kotak atas ni pergi dekat bahagian idiom sahaja. So kita pergi patah balik dekat kotak jawapan, okay, kotak jawapan dekat atas. So yang ni lagi penting daripada kotak tersebut. Macam saya cakap, kalau tak nak kotak untuk answer bank ni pun tak apa. Tapi step yang ni adalah wajib. Kita akan insert, okay, klik balik dekat insert, kita akan insertkan drawing. Kita akan insertkan satu lukisan baru menggunakan Google Drawing. So tekan insert, pergi dekat drawing dan tekan new. Insert, drawing new. Dan bila tekan new, dia akan keluar sini ialah Google Drawing. Okay, kalau pergi dekat Google Drawing, so dia lebih kalau straight pergi Google Drawing, so of course dia akan berbeza. Yang ni kiranya untuk mini sahajalah. So awak boleh gunakan instant tanpa perlu pergi kepada Google Drawing. So dalam drawing ni, so misalnya dia akan keluar kosong macam ni, empty. So apa kita nak buat? Kita masukkan text box. Okay, kita masukkan text box. So tekan text box. Okay, ni kita punya drawing. Tekan text box. So icon text box yang sebelah yang ni, eh, ada huruf T kat tengah-tengah dia. Cakap ada kotak huruf T. Tekan text box. Okay. Nanti bila you dah tekan text box, you boleh lukis berapa besar you nak anggaran kita punya text box, ataupun you boleh double click sahaja dalam screen tersebut dan dia akan automatic generate dia punya general size lah. Dia akan macam ni. Ini general punya size. I just double click je dekat kita punya drawing dan dia akan generate automatic size macam ni. Selain tu, kalau tengok macam ni, dia simple sahaja. So selalunya apa lagi yang saya buat, apa lagi yang kita boleh buat ialah kita bagi dia nampak lebih cantik. So dekat sini kita boleh tengok dia ada beberapa benda yang kita boleh format untuk kita punya text box. So just zoom in. So ini adalah you boleh nampak yang logo kat sini ada 1, 2, 3, 4. So yang pertama ni untuk tukar warna isian dia. So kira dia punya background color untuk kita punya text box tadi. Yang ni kalau you tekan, ini untuk tukar warna garisan. So macam nampak sini ada garisan warna biru. Okay, sini ada garisan warna biru. So itulah yang saya gunakan untuk tukar garisan. So dia ada pencil ni. Lepas tu yang ni untuk tukar gaya garisan. So selalunya yang ni kalau you nampak straight sahaja, lurus sahaja. So saya gunakan yang biasa punya. So kita juga boleh jadikan dia macam dot dot dot. So dan seterusnya. Tu bergantung kepada pilihan masing-masing. Dan yang ni, okay, icon yang seterusnya, yang keempat ni, yang dia nampak macam ni, itu adalah untuk kita tukar ketebalan garisan dia. Berapa tebal kita nak kita punya garisan tu. So kalau you nak nampak dia lagi tebal, so boleh tukar lagi tebal. Okay. So saya buka sekejap. Okay, yang ni. So far untuk quiz padankan, so kita dah tengok. So macam mana nak create satu dokumen baru. So just saya tunjuk. Create dokumen baru. So pergi dekat Google Drive. Pastikan yang awak dah masuk dalam Google Drive.
So dekat Google Drive tu you boleh create chapter you punya file-file supaya nanti senang untuk you cari. So now I dah masuk dalam folder membina kuis seret dan lepas yang interaktif supaya senangkan semua saya masukkan dalam ni. So sekarang saya akan cipta satu dokumen baru, tekan new dan juga Google Doc. So bila kita tekan Google Doc, so kalau perasan dia akan terus buka satu tab yang baru. Okay, so satu tab yang baru di mana kita boleh gunakan dia. So ini adalah Google Document yang baru saja dicipta. So kat sini bila you tekan je untitled document tu, you dah boleh terus rename. Okay, you dah boleh terus rename kalau you klik sahaja dekat situ. So tak payah, dia tak complicated. And also dan juga Google Document, so setiap benda yang you buat dia akan sync automatic. Means kalau tiba-tiba you tak ada elektrik pun you tak perlu risau, sebab tiba-tiba you punya laptop tertutup pun, komputer tertutup pun you tak perlu risau sebab setiap benda yang you buat, bagi saya rename dulu, okay. So tekan saja dekat untitled document untuk you rename. So I dah tekan demo. So macam I cakap, you boleh tekan enter dekat you punya keyboard ataupun you tekan saja kat mana-mana dalam di you punya screen, okay. Dan dia akan save. Okay, dan title tersebut, tajuk tersebut akan di-save. So, dan juga macam saya cakap, apa-apa yang you buat dalam Google Document, semuanya akan di-sync, akan di-save secara automatic. So, walaupun tiba-tiba you punya elektrik tak ada, so you tak perlu nak risau. Setiap kali even you letak dot, semuanya akan di-sync secara automatic. So, apa-apa sahaja, termasuk space, walaupun you hanya tambah space saja, dia akan terus sync secara automatic. So you tak perlu risau. Sekarang kita pergi balik dekat sini. Okay. So kat sini adalah contoh soalan saya untuk padankan. So kat sini saya dah ada kita punya jawapan. Kat sini kita ada kita punya box yang pertama, box untuk pilihan jawapan, dan kat sini bahagian soalan. So sini saya biar kosong supaya nanti orang yang menjawab kuis kita tu dia boleh tarik dan pergi kepada kita punya ruang jawapan. So untuk so dah buat table, so saya tunjukkan lagi sekarang macam mana kita nak buat table. Untuk insert table, pergi sahaja dekat insert. So bawa you punya cursor, you tak payah klik lagi. You klik masa you tekan, even bila you pergi dekat insert tu je, itu je yang you klik. Lepas tu you just drag you punya cursor pergi dekat table, and then yang ni you you decide lah berapa banyak table yang you nak, berapa banyak berapa banyak line yang you nak pakai. So kalau you nak satu darab satu, so dia akan jadi yang satu kotak sahaja. So kita tekan yang tu. So bila you tekan satu darab satu, dia akan keluar macam ni. Okay, dia akan keluar macam ni. So inilah satu darab satu. So seterusnya, untuk kita insert macam mana yang saya buat kat bawah ni. Okay, macam mana yang saya buat kat bawah ni. Yang tu kita insert drawing. So pergi dekat insert. Dan juga, pergi dekat insert drawing. Okay, drawing. Dan new. Tekan new. So dia akan buka kita punya Google Drawing. So semuanya kita buat straight terus sahaja daripada Google Drawing dekat sini. Okay. Now bila drawing tu dah ready, apa you nak buat? You kena insert text box. Okay. Untuk case kita yang ni, kita nak insert text box. So tekan text box. So you boleh you boleh just click and drag je, tarik je berapa besar you nak you punya text box ni. Contoh I nak besar ni. You drag je and then lepas, so text box tu akan jadi besar tu. Tapi kalau you nak yang default punya size, tekan je text box, double click. Okay, tekan text box, you nampak cursor you berubah. You double click je dekat screen, dan default size dia memang akan keluar macam ni. And then you boleh start typing lah. Okay, you boleh start typing.
So contoh sekarang I type 2. Okay, I type 2. You boleh besarkan you punya font, you boleh tukar you punya font. So now I nak bagi background color. So sini fill color untuk kita bagi dia isian, untuk warna isian dia. So kita bagi dia warna kuning. Contoh kat sini warna kuning cair. Okay. So warna isian dia akan jadi background untuk kotak tersebut. So yang ni untuk garisan dia. Okay, garisan dia. So kat sini pun boleh ada warna juga. Kalau you contoh kat sini tanpa Sekejap, ada dua. Okay, so sini kalau you nampak ini garisan dia tak ada. You tak nampak garisan dia. Tapi kalau you tekan ni hitam, sekarang you akan nampak dia ada garisan hitam dekat luar tersebut. Okay, ada garisan hitam. So, tekan lagi. So yang ni dia punya ketebalan dia. Berapa tebal you nak you punya garisan tu. Macam ni contoh. Okay, you nampak dia halus je. Kalau you nak tebalkan dia, kita terus pergi yang drastik lah supaya nampak beza dia, 24 pixel. So sekarang you nampak ketebalan untuk border dia. Okay, ketebalan untuk border dia. So yang tu you boleh kawal berapa tebal you nak nampakkan garisan untuk kita punya kotak tersebut. So right now I tukar balik pergi satu. So yang ni untuk style dia lah. Styling kita punya garisan tersebut. So kalau yang ni you nampak dia straight sahaja, kemas. Lepas tu kita juga boleh tukar dia ke pelbagai pelbagai-pelbagai garis, style garisan. So contoh yang dot-dot ni, you tekan dot-dot and then you nampak kita punya border, okay, kita punya garisan kat luar ni pun dia berubah. Sekarang dia jadi dot-dot-dot-dot. So itu kita boleh styling kita punya text box. So now I tukar balik pergi garis biasa. And I nak kecilkan dia, okay. So kalau you nak biar dia boleh, tapi I prefer untuk kecilkan dia. Kenapa? I save and close dulu untuk tunjuk. Okay, sebab dia akan ambil ruang yang besar. Kalau jawapan you tu panjang, okay lah, make sense juga untuk you buat you punya kotak besar. Tapi kalau macam ni, dia makan I punya space. And kalau I wish untuk I wish untuk kecilkan dia daripada luar, so sebabkan dia image, disebabkan yang ni Google Drawing, so dia sama macam image. So kalau you kecilkan dia, so nanti dia punya pixel semua tu dia macam corrupt. So macam yang ni you as, macam you boleh nampak nombor dia dah hilang. Okay, nombor dia dah hilang. So apa yang I prefer untuk buat, I terus kecilkan dia straight daripada kita punya Google Drawing. So tekan balik yang ni, tekan edit. So kat sini kita tekan kita punya image. Tekan balik kita punya text box dan I prefer untuk kecilkan dia dari sini. So dari sini dia takkan kacau I punya I punya nombor dua ni. Dia still akan nampak cantik. So I prefer untuk buat benda tu dekat sini. And then I akan jadikan dia align center and middle. So now dia center and middle. So sekarang kalau you dah happy dengan you punya ni, okay, dengan you punya text box, save and close. Okay, so now dia akan jadi macam ni. So even though dia macam ni, macam saya cakap, you still kena treat dia. Okay, you still kena anggap dia memang adalah merupakan image. So you kena jaga dia punya pixel. So kita kecilkan dia. Okay, so now I just tarik dia pergi sini lah sebab I nak guna satu kotak je. So nanti dia akan jadi macam ni. So I ada sekarang, I dah chapter 1, lepas tu I dah chapter 2. So itu adalah untuk penggunaan Google Drawing dan juga kita masukkan dia dalam kita punya Google Document. Okay, so bila you dah chapter tadi, you just tekan save and close. So bila you tekan save and close je, memang image tu akan automatic ada keluar dalam you punya Google Document.
Okay, kalau you nak edit, you click dulu dekat image tu. Okay, you kena click dulu image tu and then baru ada keluar option edit dan dia akan buka balik kita punya Google Drawing yang tadilah. Okay, so contoh dia, so as sebagai hasil, nanti dia akan, sebab bila kita dah cipta banyak-banyak image, dia akan keluar, dia akan jadi macam ni and you boleh tarik, orang tersebut boleh tarik saja jawapan yang dia pilih ke box yang bersesuaian. So ini adalah contoh bila kita dah siap kita punya interactive drag and drop ni. So kat sini I ada answer bank punya box macam I cakap, yang tu tak tak penting, tapi yang tu lebih memudahkan nanti supaya orang tahu yang apa benda yang dia boleh tarik tu adalah daripada kita punya answer bank tadi. Ada lagi satu trick juga yang ni I delete. Okay, ada lagi satu cara lain kalau you contoh macam ni, I punya sorry. Let me just delete table ni kejap. Okay, so ni adalah soalan I sama je. Nombor dalam perkataan and then nanti orang tersebut kena tarik nombor ni masuk dalam ni. So sebabkan konsep dia sama, I prefer untuk gunakan kotak yang sama. So macam saya cakap, you layan yang ni adalah Google Drawing. So dia merupakan image. So maksud dia, you boleh copy paste. So you copy paste dia macam biasa. Okay, you copy paste dia macam biasa, sorry. You copy paste dia macam biasa. So you just control C. Okay, control C, control V. So you like, dia macam tu. Dia merupakan image. Okay, so you boleh copy paste dia. So you copy. Oops, okay. You copy control C and then you control V. Dan image you akan keluar. Okay. Then lepas tu you edit je daripada situ. Contoh ni satu. And then yang ni I edit jadi dia nombor dua. Sekejap ya. You control C, control V saja. So sini. Nanti you edit dalam Google Drawing, you ubah sahaja nombor tersebut. So ini save and close. Okay. Ini tiga. Dan seterusnya empat. Okay, ni empat. Save and close. So sekarang saya ada 1, 2, 3 dan 4. Jadi sesiapa yang pergi kepada saya punya quiz, nanti dia just boleh tarik sahaja jawapan tersebut. Okay. So, disebabkan benda ni merupakan merupakan image, so sebab itulah dia membolehkan kita punya orang yang nak cuba jawab tu, dia boleh tarik sahaja. Okay, dia boleh tarik sahaja jawapan tersebut ke ruang yang disediakan. So macam ni, siap. Okay, so inilah nombor dalam perkataan dan sini adalah nombor. So itu untuk jenis kuis padankan. So kita akan pergi kepada jenis kuis yang seterusnya, iaitu isi ruang kosong. So, isi ruang kosong ni pun sama konsep dia. Mula-mula sekali you kena cipta satu Google document yang baru. Lepas you dah cipta dokumen tu, you isikan kita punya arahan. Okay, arahan untuk macam mana nak jawab you punya quiz. Seterusnya answer bank. So contoh kat sini pula, tadi saya dah guna satu darab satu. So contoh yang ni, I gunakan satu darab dua. Okay, satu darab dua. So satu row, dua column. Dan juga yang ni, sama, you untuk jawapan kita akan gunakan drawing. So you pergi dekat insert, drawing dan juga tekan new dan dia akan buka kita punya
Google Drawing. So sama macam tadi, you buat kita punya text box untuk jawapan. Dan kat sini contoh dia, saya ada answer bank is dengan R. Okay, so bahagian kiri tu saya letak is, bahagian kanan tu saya letak R. So kat sini kita punya soalan dan sebabkan inilah fill in the blank, so saya isikan ruang dia macam ni. Okay, supaya nanti orang tahu, oh kat situlah kita I nak tarik I punya jawapan masuk dalam tu. So, yang tu macam ni eh, isi ruang kosong. So I dah buat. So I dah cipta satu Google document yang baru. So dekat atas ni bahagian arahan, isi ruang kosong. And saya letak simbol ni supaya senang orang faham dengan jawapan yang paling sesuai. So kat sini I prefer letak again table. So macam saya cakap juga, table ni up to you. Kalau tak nak pun tak apa. Ni bukannya wajib. Yang wajib kita punya Google drawing ni saja. Sebab yang ni lah di mana kita nak boleh membolehkan orang tarik dan lepas kita punya pilihan jawapan. Okay, so sama konsep dia, you buat new drawing. Okay, so yang ni since I dah ada, so I I more prefer I buat sekali je, lepas tu I lebih minat untuk copy paste sebabnya nanti dia akan nampak lebih sekata. So I copy yang nasi lemak ni and then I just paste, Ctrl C, Ctrl V. So Ali makan ruang kosong untuk sarapan pagi. So yang ni kita boleh tulislah apa-apa jawapan yang kita nak berikan. So bagi pilihan jawapan dekat atas ni, so tarik sahaja jawapan tersebut kepada ruang yang disediakan. Okay, mereka menonton televisyen di, so yang ni saya kena ubahlah. So tekan yang pilihan kedua tu, tekan edit. Dia akan buka balik kita punya Google Drawing. Ini adalah kita punya Google Drawing. Okey, tekan saja nasi lemak dan kita tukar papan. Kalau you tak minat warna tu pun, kalau you nak nampak dia berubah-ubah pun, you boleh tukar warna dekat sini. Pertama. Okay, so yang ni I bagi dia warna. Okay, save and close. So dia akan nampak macam ni. Okay, so dia akan nampak macam ni. So orang just tarik saja kepada ruang kosong tersebut. Okay, sama juga. Dan dia akan jadi macam ni. Okay, so ini untuk kalau you nak buat isi ruang kosong. Okay, so kita dah ada padankan. So padankan ni siapa yang jawab quiz tu dia akan letak kita punya pilihan jawapan kepada kotak yang bersesuaian lah. Untuk ruang kosong kita akan buat macam ni lah. Sini adalah ruang pilihan jawapan dan sini kita akan berikan mereka ruang di mana dia boleh tarik pilihan jawapan yang sesuai. Okay, yang last sekali kita akan tengok macam mana pula untuk quiz jenis susun atur. Okay, susun mengikut urutan. Okay, untuk susun mengikut urutan, so benda step yang sama juga kita nak buat. So mula-mula sekali kita tulis kita punya arahan dekat atas sekali. So kat sini arahan dia, how do plants grow? So seterusnya kita kena masukkan kita punya table, okay, kotak untuk pilihan jawapan. So yang ni seterusnya pula untuk bahagian dia punya jawapan tu, I akan tulis kat sini stage dia. So first, second, third and fourth. So ini adalah salah satu jenis soalan yang kita nak orang ikut susunan dia. Okay. So yang ni I akan tunjukkan you. So tadi kita guna drawing. Sekarang ni kita akan gunakan image-image sebagai kita punya pilihan jawapan. Okay, kita akan gunakan image-image sebagai pilihan jawapan dan bukan yang bukan text box daripada drawing. Okay, so you pergi dekat insert, tekan dekat image,
Lepas tu tekan upload from computer. Okey, yang ni terpulang. Kalau image tu ada daripada drive, you tekan drive. Okey, kalau image tu tak ada, you nak search daripada web pun boleh. Tekan saja search the web. Tapi untuk contoh saya yang ni, image tu saya dah download dan ada dalam saya punya komputer. So sebab tu saya pergi insert image upload from computer. Bila you tekan upload from computer and then you just choose je image yang you dah masukkan. So contoh kat sini, ini adalah image-image yang saya dah masukkan. So ada 4 image. And then kalau ingat tadi saya punya soalan ada stage. Also step dia lah 1, 2, 3, 4. So siapa yang nak jawab quiz tu dia kena isikan sahaja. Sorry, dia kena isikan sahaja di ruang yang bersesuaian. Kita buka. So sini saya dah ada sediakan dokumen untuk susun. Okay, susun mengikut urutan. So yang ni again, ini adalah kita punya pilihan jawapan punya table. Supaya semua lukisan-lukisan tersebut saya kumpul dalam satu ruang. And then kat sini soalan saya untuk susun mengikut urutan menurun. Okay, susun mengikut urutan menurun. So kat sini saya ada ruang kosong, sini pun saya ada ruang kosong, sini ada ruang kosong dan juga sini saya ada ruang kosong. So sini saya ada image. Okay, result image ni saya cari daripada Google search. So macam mana nak buat? Pergi tekan dekat insert. Okay, insert image and then search the web. So saya tak ada image nombor daripada saya punya PC. So apa saya buat kat sini? Saya insert image dan juga search the web. You tekan search the web. So nanti dia akan terus keluar dekat bahagian kanan you. Okay? Dekat bahagian kanan ni. Dia tak, you tak payah nak perlu pergi open new tab, search image, save. Lepas tu pergi balik depan kepada kita punya Google Doc. Tak perlu. Dia akan terus keluar dekat bahagian kanan ni. Okay, dia akan terus keluar dekat bahagian kanan ni. Kita punya image search. So again, insert image, search the web. Okay, so inilah Google image search yang appear dekat kita punya kanan ni. Ini adalah Google image search. So you tak perlu lagi nak buka apa tab baru. So semua tu you boleh buat straight kat sini. So contoh, saya cari nombor 2 pula. Okay, nombor 2. So yang ni lebih kurang sama dengan tu. So saya decide nak guna yang ni lah. Okay, tekan sahaja nombor tersebut. You boleh tarik dia pergi sini. Okay, so yang ni contoh tarik pergi sini. Okay, one way you tarik image tu pergi dekat you punya ruang yang disediakan. Itu adalah contoh pertama. Yang lagi satu, kejap. Okay, and then you just resize lah. Yang mengikut kesesuaian soalan tersebut. So I kecilkan dia. Okay. So now I cari nombor 3 pula. So itu nombor 2 tadi tu kita masukkan dia, kita tarik je dia. So nombor 3 cuba cari kalau ada yang lebih kurang sama konsep dia. Saya rasa tak ada. Okay, so nombor 3 ni, I just pilih yang ni saja. Okay, untuk nombor 3 ni, salah satu cara lain selain you tarik dia, you tekan insert. Okay. Selain tu, you just tekan insert saja. Dan nombor 3 tersebut akan ada keluar dekat you punya Google Document. Sorry, sekejap ya. Sebab tadi masa I tukar image tu, I tengah highlight nombor 2 ni and sebab tu dia tukar nombor 2 ni. So kalau you nak insert yang baru, sila pastikan you tak highlight dia macam I buat tadi. So bila you buat macam ni, dia akan tukar image tersebut. So make sure you kat luar dia and bukan you tengah tekan nombor 2 tu. And baru you guna balik, insert image, search the web, 3. Oops. Top ni 3. Insert image,
search the web dan just group 3, insert. Dan nombor 3 tu akan keluar dekat kita punya screen. So sekarang siapa-siapa yang akan nak jawab kita punya quiz, dia hanya perlu tarik saja. Tarik saja jawapan tersebut ke ruang kosong yang disediakan. So dia akan jadi macam ni lah result dia. So yang ni menggunakan image. Okay, yang ni menggunakan image. Kalau jawapan di dalam teks pun tak apa. So just kalau you guna teks, kita mesti gunakan Google Drawing tadilah. Sebab kalau dia jawapan yang daripada teks-teks macam ni, dia tak boleh nak drag. Okay. Dia boleh, dia susah nak drag. So orang kena highlight dia and then baru orang boleh drag dia. Okay. Kalau you nak bagi yang macam tu. Tapi kalau you pilih untuk guna Google Image, okay, Google Drawing, Image Google Drawing, so dia lagi senang sebab dia akan jadi satu. Okay, dia akan jadi satu. So text box ni dia akan jadi satu. So semua ni kalau you tekan sekali je and then you boleh terus tarik keluar dia pergi mana-mana yang you nak. Dia akan jadi satu and ini lebih sesuai kalau you nak gunakan dia untuk quiz-quiz interaktif. Okay, so hari ni I dah cover untuk padankan. So yang ni adalah quiz jenis padankan. So ini adalah jenis kuis isi ruang kosong. Okay, so orang just tarik sahaja jawapan tersebut kepada ruang yang bersesuaian. Dan seterusnya kita juga dah tengok macam mana kita nak insert normal Google image tapi tanpa meninggalkan kita punya Google Docs. Semuanya kita buat straight daripada kita punya Google Docs sahaja. Buat masa ni ada sebarang soalan. Ada sesuatu yang tak. Okey, semua okey? Tak ada soalan ya? Semua okey? Alright. Kalau ada sebarang soalan, still boleh tanya saya juga. Okey, kalau tak ada sebarang soalan, terima kasih banyak kerana menyertai saya punya kelas pada hari ini.